Jadi lampadu uronyo apa yang rasa mi? Long rasa lampa duk ronyo batuk sakit ule siju long dia ubat hana pulih. Alhinya an ayah hai di rumah sakit pi kam tamah mentama. Nyan ngan wap be gah. Nyawap begah. Gah piti metku. Gah PT meku. Jadi di sini saya ingin berbicara ya sedikit. Sebenarnya ini ada orang-orang khusus ya yang untuk menyuarakan. Tapi saya selaku masyarakat yang tinggal di seputaran Lingkar Tambang, ya saya sangat dekat sekali dengan kilang gas yang berada di CPP Blangisam. Rumah saya berjarak sekitar 2 menit atau 3 menit jarak tempuh saya sudah sampai di area CPP Blangisam. Ya. Jadi saya selaku masyarakat di situ sangat merasa kecewa dengan perlakuan METKO sekarang. Jadi sampai sekarang kita belum ada emergency plan, pemberitahuan kepada masyarakat, penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat tentang di saat mereka beroperasional ada kebocoran gas yang beracun segala macam, itu belum ada. Jadi itu sangat saya sesalkan. Jadi master plan-nya bagaimana di saat gas bocor itu bagaimana? Jadi penanganannya terhadap masyarakat bagaimana? Itu belum pernah disosialisasikan kepada masyarakat oleh pihak METKO. Iya. Itu. Jadi dari tanggal 25 kemarin ini 25, 26, 27 udah 3 hari sekitar jam 4 itu kita sangat meresahkan dengan udara yang kita cium seperti bau telur busuk, yeah. Seperti bau seksi tank yang kita cium. Jadi apa ya saya bilang, di mana sekarang, di mana tanggung jawab METKO? Yeah. Apa METKO ini ingin membunuh, yeah, warga sekitar? Kalau memang tidak ada sosialisasi tentang hal tersebut, saya rasa ini akan berdampak sangat bahaya kepada masyarakat. Yeah. Saya khususnya pribadi karena saya sangat berdekatan Adisa dengan kilang selama ini tercium bau yang diduga bau gas dari PT METKO itu. Yang saya konfirmasi dari teman-teman dari masyarakat juga kemarin sekitar ada 5 desa. 5 desa, dari mulai ya Desa Blangisam, yeah, Bandar Baru, yeah, Alu Imirah, Nes 1 dan Sukamakmur SKN. Itu menurut warga memang dipastikan baunya dari sumbernya dari PT METKO itu, Pak. Pasti karena ya masyarakat ini memang tidak tahu mengadu kemana. Ya. Untuk sementara ini masyarakat tidak tahu mau kemana mereka harus mengadu. Jadi dari perangkat-perangkat desa pun dari beberapa desa mereka mungkin juga sudah mengupayakan untuk bagaimana komunikasi dengan pihak METKO. Tapi seharusnya pihak METKO sebelum terjadi ini harus ada penanganan, ya, harus ada tindakan. Jangan sudah terjadi baru kita yang melapor kepada, ya, mereka. Sebenarnya di mana SOP mereka, ya, standar operasional mereka itu di mana? Itu yang sangat kita kesalkan. Jangan mereka anggap bahwasanya masyarakat Lingkar Tambang ini bodoh, ya, tidak tahu apa-apa. Ya, jadi jangan mereka mengklaim masyarakat Indramakmur ya di masyarakat Lingkar Tambang ini bodoh. Jadi mungkin ada standar operasional mereka, amdal-amdal mereka yang sudah ditentukan oleh undang-undang migas, tapi sangat kita sayangkan mereka tidak menjalankan itu, yeah, selama ini. Jadi kesannya setelah terjadi, setelah ada komplain dari masyarakat, baru mereka bertindak. Yeah. Itu sangat hal-hal yang sangat bodoh, saya rasa. Mereka seharusnya kan udah ada SOP-nya, standar operasional mereka. Ini di saat terjadi, ini kan mereka tahu dengan risiko apa. Kan ada penilaian HSE. Sistem untuk penanganan lingkungan bagaimana, mereka sudah ada peraturan semua di migas. Mereka sudah ada izin migas, berarti mereka sudah bisa melaksanakan operasional, yeah, di wilayah tersebut. Yeah. Tapi ini kan sudah terjadi. Sudah terjadi pun kita lihat ya dalam beberapa hari ini, hari dari tanggal 25, tanggal 27, mereka belum ada tindakan. Belum ada tindakan sampai sekarang, belum ada tindakan. Secara sosialisasi, belum ada, Pak. Belum yang merasakan. Terus keluarga saya, anak saya, istri saya itu sangat serius. Jadi dampaknya ini pening, ya, mual, batuk. Jadi serangannya ke paru-paru. Ke paru-paru. Jadi oksigen kita itu berkurang. Untuk bernafas saja susah dengan efek dampak yang kita cium
bau gas H2S tersebut. Itu harapan saya selaku masyarakat, ya masyarakat Likar Tambang, saya pribadi dan mungkin masyarakat-masyarakat yang lain yang dekat dengan operasional Medco di CPP Blok A ini mungkin sama mungkin seperti saya, karena ini dampaknya dampak sangat serius ya, kontinu. Jadi harapan saya khususnya dulu kepada Medco, harapan saya Medco lebih aware, lebih terbuka dengan masyarakat, lebih intens dalam hal penanganan-penanganan emergensi. Apa hal-hal yang bahaya yang mereka lakukan selama beroperasional di Blang Lisam, jadi mereka harus memberi sosialisasi kepada masyarakat. Contoh misalkan ada kebocoran H2S, di mana ada master plan, master point-nya, titik kumpul masyarakat apabila terjadi hal-hal tersebut. Jadi penanganan awalnya bagaimana? Jadi alat-alat untuk menangani supaya kita tidak tercium bau gas tersebut yang tidak yang bisa membahayakan kepada tubuh kita, apa? Kan pasti ada alat-alat. Itu mungkin harapan saya yang pertama. Dan harapan saya kepada pemerintah Kabupaten Aceh Timur khususnya dan Indra Makmur setingkat kecamatan. Jadi pemerintah ini harus lebih memperhatikan masyarakatnya bagaimana. Bukan kita mengklaim selama ini pemerintah tidak memperhatikan masyarakat, bukan. Tapi ini tolonglah serius, karena ini menyangkut dengan keberlangsungan populasi, keberlangsungan juga kesehatan Likar Tambang. Kita tidak mengklaim ini masalah ekonomi dulu, bukan masalah pekerjaan, bukan masalah ini. Ya di mana SOP Medco itu dijalankan, harus lebih serius mereka. Dan juga pemerintah harus menekankan, harus membuat peraturan-peraturan tertentu kepada mereka di dalam izin dan dalam bentuk peraturan-peraturan apapun yang menyangkut dengan kepentingan masyarakat. Jadi dengan adanya operasional Medco di wilayah Indra Makmur ini khususnya, kita sangat berterima kasih dengan membantu ekonomi masyarakat. Tapi jangan ada dampak-dampak lain lah kepada masyarakat khususnya Indra Makmur. Jadi harapan saya kepada pemerintah lebih intens, lebih memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku, yang apa yang harus kita berlakukan kepada PT Medco tersebut.